aku Husnul Kaisa Jabar Tuardi dengan nomor peserta 217. Perkenalkan, proyek saya adalah pengelolaan sampah organik. Nah, Bang Geser bersekolahan di SDN Kaliasin 1. Mengapa saya memilih proyek ini daripada yang lain? Karena sampah organik selalu menumpuk, apalagi di kota kita. Maka dari itu, Abang Kesa ingin memberikan solusi yang terbaik dengan cara yang pertama, magot. Yang kedua, tong aerob. Yang ketiga, box takakura. Yang keempat, media galian tanah. Yang terakhir adalah lubang resapan biopori. Aksi untuk pencapaian yang telah Abang laksanakan adalah mengolah sebanyak 2,9 ton sampah organik. Memiliki 9 tong aerob. Memiliki 17 box takakura, memiliki 64 lubang resapan biopori, memiliki 1 media galian tanah, dan telah mensosialisasikan sebanyak 1603 orang. Nah, dari cara-cara seperti itu, Abang telah memanen pupuknya sebanyak 871 kg. Untuk para sobat hijau adalah yang pertama, kalau membeli cukup lahan bisa menggunakan media galian tanah. Kalau ada sisa-sisa makanan masukkan ke box takakura. Kalau di kampung-kampungnya ada tong-tong aerob yang ada pipanya, itu bisa dimasukkan sampah organik untuk dijadikan pupuk. Abang Kesar adalah mengolah kembali 5 ton sampah organik, menambah tong aerob menjadi 10, menambah keranjang takakura menjadi 30, menambah lubang resapan biopori menjadi 100, menambah berat kilogram adgot menjadi 100 kg, dan yang terakhir mensosialisasikan kepada 2000 orang. Harapan saya adalah semoga proyek saya berkembang, yaitu salah satunya adalah magot, dan semua orang tahu bahwa pentingnya mengolah sampah organik. Yang terakhir, semoga kota kita bersih dan asri, tidak ada sampah yang menumpuk kembali. Bagi masyarakat atau teman-teman yang ingin meminta magot atau pupuk saya dan ingin mempelajari ilmu tentang sampah organik, bisa add Instagram saya, yaitu adalah Kesar Gun Givel. Video saya. Semoga video ini berfaedah dan menginspirasi masyarakat. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe YouTube Tulus Hijau ID. Salam Kaisar, kelola sampah, Kaisar. Oh, yes, dadah.